Selanjutnya fatwa yang disampaikan oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Beliau memfatwakan wajibnya jihad melawan Yahudi yang telah al-mu'taddin ala ardi Palestine, yang mereka telah merampas tanah Palestina. Waqala rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan, fal wajibu alaihim ad-difa'u an dinihim wa anfusihim wa ahlihim wa auladihim wa ikhraji aduihim min ardihim bikulli mastata'u min quwwatin. Kewajiban bagi mereka, masyarakat Palestina, untuk membela agamanya, membela jiwanya, keluarganya, anak-anaknya, serta mengusir musuh-musuh mereka dari negeri Palestina, bikulli mastata'u min quwwatin, dengan semua kekuatan yang mampu mereka lakukan. Waqala, ini fatwa khusus untuk siapa? Penduduk Palestina. Penduduk Palestina harus melawan orang-orang Yahudi. Sehingga fatwa dari Syekh bin Bas rahimahullah, beliau tidak memerintahkan masyarakat Palestina eksodus meninggalkan negaranya, tapi bahkan yang beliau fatwakan apa? Meminta mereka untuk membela negerinya, membela agamanya, kehormatannya, keluarganya, dan melawan orang-orang Yahudi. Waqala, dan beliau rahimahullah juga menyampaikan, fal wajibu ala dualil islamiyah, dan wajib bagi negara-negara Islam, wa ala baqiyatil muslimin, serta kaum muslimin yang lain, ta'yiduhum wa da'muhum liyatakhallasu min aduihim wal yarji'u ila biladihim. Wajib bagi negara-negara Islam yang lain serta kaum muslimin di luar Palestina untuk membantu mereka, mendukung mereka, kaum muslimin Palestina, agar mereka bisa lepas dari musuh mereka, dan agar orang-orang Yahudi itu kembali ke negeri asalnya, yaitu ke Eropa, dan tidak nempeng di tengah kaum muslimin yang ada di Palestina. Baik, sehingga sekali lagi ada banyak bukti di mana para ulama punya perhatian yang besar berkaitan dengan qadhiyah, berkaitan dengan kejadian dan fenomena yang ada di Palestina.